juga saya juga kemarin kebetulan memesan blok sama head dari Italia langsung pakai Parmaget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Wildan. Kebetulan hari ini saya sudah beres kerja di luar, dikarenakan sudah beres kontrak. Dan sekarang sudah ada di Indonesia. Saya ingin mengganti nama YouTube saya, asalnya WJTN, menjadi Otomotif Land, dikarenakan saya suka otomotif dan saya ingin mereview Vespa kesayangan. Kesayangan saya baru jadi ini motor bulan kemarin, proses motor hampir setahun berapa ya? Hampir 8 bulan lah. Hampir setahunan proses jadi motor ini baru beres. Dan saya akan mereview motor saya, spek dan apa saja yang diganti dari motor ini. Karena saya ingin kesenangan pribadi saya untuk apa ya, hobi saya, menyalurkan hobi kepada dunia otomotif dan khususnya berkendara bervespa. Saya sangat suka. Untuk yang diganti dari Vespa ini, dari apa dulu ini? Dari semuanya. Dari kaki-kaki, saya menggunakan ini porok Excel diganti jadi porok 2 kan, kalau Excel itu. Shock menggunakan Scarlett dan velg menggunakan dari GS Scooter dan ban. Apa itu ya, nggak ada ininya, nggak ada kembang ini. Pirelli Diablo ini. Dan untuk spek mesin saya sudah ganti dari blok, head, shaker, karburator sudah saya ganti. Untuk spek mesin berapa cc ya, kalau ini pakai shaker 400 R-King hampir 150-170 cc pak palingnya. Dan karburator menggunakan, udah diganti sama saya menjadi pakai karburator PWK Sudco. Untuk total modifikasi saya, aduh gak hitung-hitung, kalau dihitung-hitung saya sakit hati. Kira-kira saja. Hampir total semua, sama ngecat body apa-apa semua, hampir kan 15 sampai 16 lah juta. Alhamdulillah untuk saat ini saya sangat puas untuk keadaan motor yang udah rapi, udah enak dilihat lah. Nggak kayak sebelumnya. Untuk pesan-pesan untuk teman-teman saya yang ingin memodifikasi Vespa, yang pertama ya harus ada uang terlebih dahulu, karena kalau nggak ada uang nggak bakal jadi. Dan yang kedua harus bersabar untuk memodifikasi Vespa, dikarenakan part-partnya agak susah dari Vespa ini. Dan juga saya juga kemarin kebetulan memesan blok sama head dari Italia langsung pakai Parmaget.
kebetulan belum dipasang. Dikarenakan harus membutuhkan proses-proses yang agak lama untuk memasang blok dari tadi langsung. Nanti kalau udah dipasang, saya akan review kembali. Oke, teman-teman. Lagi, untuk pembuatan motornya di bengkel mana sih? Untuk pembuatan motor ini, saya di bengkel SMS Skuter Muci Sport di Cipanas, di Kolibah. Untuk bengkel saya ini di daerah Cipanas, di Kolibah. Namanya itu bengkel SMS Skuter Muci Sport, bertempatan di, kalau lebih jelas, di belakang Pom Hanjawar. Dan sekian review motor dari saya. Nanti kalau sudah dipasang lock dan head yang dari luar, yang dari tadi langsung, saya akan review kembali. Kalau ada yang ditanyakan, boleh berkomentar di bawah ini. Terima kasih.